Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben lo gitu. Pertama-tama saya mau mengenalkan diri dulu. Asik. Kembali lagi bersama gua Denista. Oke, sekarang gua mau nge-review Marvel APX. Marvel APX ini Equalizer. Oh, Marvel buat pemula, sebenarnya buat pemula yang gua kasih tahu itu kemarin. Jangan berharap lebih untuk buat pemula. Tapi katanya, ya ada mas, gak apa-apa, gitar itu aja dulu. Katanya, ah ya udah, yang penting saya setting enak dan gak terlalu ceper. Jangan ceper-ceper mas, kagak enak, ya enggak? Bazing. Nah, ini harganya, kemarin banyak nanya, berapa sih? Harganya itu 775.000. Udah bonus softcase, nanti gua setting enak. Belum ongkir, ya, you know. Gua ingetin lagi, nanti nonton gua ya di RCTI. Ulang tahun RCTI, tanggal 22 Agustus. Live di RCTI, lupa gua jamnya. Terus tanggal 23 dan 24 itu gua CTP. Apa acara HUT SCTP. Banyak banget freestyle, alhamdulillah rezeki. Rezeki di mana-mana. Oke, ini buat Mas Atep Ram dan di Karangsari. Di Karangsari. Terus Kawunganten, Toko Latif, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Cilacap endiki. Ki merenek. Dia sekaligus beli ini tuner jepit nih, enggak gua buka, masih baru. Tuner jepit terus sama strap nih. Strapnya enggak. Nah. Oke. Okay. Ini gua videoin dulu diskrinya. Bonusnya terlalu dong. Seberapa kan? Sudah terlalu dong, punya gitar biar seneng. Malah enggak bisa. Jadi kita mau bonusin dong. Ya satu song deh, satu song dan lagu. Tiba-tiba dirimu hadir di dunia maya. Salahkah aku masih menyimpan rasa, aku ingin kita kembali merajut cinta. Satukan cinta yang pernah ada. Nah, itu single terbaru dari band gue, Economy Class Band Underscore Official. Follow dong Instagramnya biar gue bisa main di daerah lo. Ya enggak? Lagunya, singlenya masih belum dimaster mixing karena masih para personil masih pada sibuk gawe sendiri-sendiri. Tapi band, kalau gue tuh band gue santai, jalan santai, ada callingan, oke main-main ya udah gitu. Nggak harus, soalnya gue bilangin ya, anak band itu nggak ada duitnya. Serius, lo kok mati? Lo suwe dimatiin. Jadi gimana caranya anak band itu eksis juga, personil duit juga dapat ya kak. Ya kalau bisa lo kerja, kalau bisa kerjanya jangan kayak kantoran atau enggak pabrik gitu kan. Wah nggak bakal bisa buat ngeband lo. Intinya kalau gue sih cari personil band yang kerjaannya pertama bebas, wirausaha. Kayak basis gue wirausaha, dia ada apa penjualan fotokopi, pulsa. Nah apa gitaris gue buka recording buat anak-anak metal. Drummer gua nge-grab. Oh, enak. Dan gua sendiri marketing manager. Servis kita, marketing manager yang ada. Nah, gua punya lagu juga. Kalau mau minta WhatsApp aja nomor gua di 0857705773. Lagunya ini tentang derita pahlawan devisa. Judulnya yang kayak gini. Kembalilah ke negeri tercinta ini. Bila tak sanggup lagi menahan siksa dera dan perih, ku ingin kau kembali. Hatimu ikuti kata
sini ku mengah. Wah, gak hafal gue di tulang baru. Ku ingin kau kembali. Oke, lagunya kayak gitu ya. Nah, itu jadi lagu buat para TKI dan TKW berarti ya, yang ada di luar negeri sana yang ternyata di sana itu kagak enak. Coba terus ya, kasih tau nih. Dipencet dong, pencet. Jangan gede-gede. I'm on the tower, take it in, mentally take me to see you go out on me. Itu gua kan tau, tadi nyanyi Jepang, Jepang-Jepangan. Nah gitu aja buat Bang Atep, Ramdan. Ditunggu kita ya. Kegedean kayaknya cok sih, jangan terlalu gede dong segini. Kan speednya dong. Gua ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tak sepatah kata-kata gua ngapal. Apa? Sip. Jadi kalau gitar custom gini gak enak juga kalau keceperan. Karena senarnya kan elektrik, jadinya begitu, ya enggak. Oke, guys, jangan lupa ya di like dan follow Instagram gua, Denistan. Follow dong Instagram gua, jadi gua biar bisa disponsorin untuk apa? Kayak model-model knalpot gua sih. Gua sih milihnya sih kalau di sponsorin, di endorse ya, karena hobi gua freestyle ya. Gua sih pengennya kayak di endorse knalpot, terus apa lah, helm gitu enggak, jaket gitu. Soalnya bukan sering syuting juga nih, jadi biar supaya kayak lu punya clothingan gua pake buat syuting gitu enggak. Yang punya clothingan kirimannya ke gua, pasti gua pake kalau gua syuting. Iya kak? Kerupuk kulit juga. Kerupuk kulit, lu kata gua makan sate padang pake kerupuk kulit. Oke guys, dadah. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Denistan, yuk.